Open and mic. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Montas tahun siangnya Ustaz, surat Yasin ayatnya ke-82 Ustaz. Inna ma'amruhu idha arda sayan ayyatu lalakukum fayakun. Hah? Itu masalah takdir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang terjadi di alam ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berusaha, beribadah, beramal, berharaplah semoga kita mendapatkan taufik. Maknanya semoga harapan kita ini cocok dengan apa yang Allah takdirkan. Terusnya taufik, kecocokan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki maka terjadi, tapi kalau Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Sehingga seseorang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha, dia berupaya untuk meniti jejak para salafus saleh, berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah, berupaya menjauhi larangan-larangannya, tetapi tetap dia berdoa kepada Allah semoga mendapatkan kemudahan, semoga mendapatkan taufik, karena ma syaa Allah kan wa man lam yasha lam yakun. Karena apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia.